Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? Buat apa tu? Kembali sama dengan saya HM di Cool Panas pada minggu ini. Dan seperti biasa, kita akan ada 5 perkara untuk kita kongsikan dan kita bermula sekarang. Baik, cerita pertama kami di Cool Panas pada minggu ini adalah berkaitan dengan satu perkongsian yang sedikit menyayat hati berkenaan dengan penerima organ hati pertama pada 22 tahun yang lalu, iaitu adik Muhammad Afiq Iqmal, Allahyarham, yang telah pun meninggalkan kita selepas 18 hari bertarung selepas ada komplikasi di bahagian hatinya yang telah pun didermakan oleh salah seorang penderma pertama di Malaysia juga, iaitu Encik Wan Muhammad Hafizam. Dan selepas 18 hari bertarung di Hospital Selayang, Allahyarham Muhammad Afiq telah pun menghembuskan nafas terakhir dan telah pun selamat disemadikan. Dan antara perkara yang sempat dikongsikan oleh keluarga Allahyarham adalah berkaitan dengan hajat terakhir adik Muhammad Afiq ini, yang telah pun sebenarnya dalam diam menempah 35 bungkusan cenderahati untuk diberikan kepada petugas Hospital Selayang sebagai tanda terima kasih kerana menjaga sepanjang isu masalah hati ini. Apapun, diharapkan segala urusan dipermudahkan dan kita akan sentiasa mengenang Allahyarham adik Muhammad Afiq Iqmal sebagai antara individu yang berjuang untuk meneruskan kehidupan. Kami di Cool Panas dan juga Cool FM menzahirkan rasa takziah kepada seluruh keluarga adik Muhammad Afiq Iqmal di atas pemergian ini. Al-Fatihah. Okey, seterusnya di Cool Panas adalah perkongsian berkaitan dengan sekolah kembali dibuka. School is back. Welcome back kepada adik-adik kita. Dan secara ironinya, inilah adalah kali pertama sesi persekolahan dibuka pada tahun 2021 dengan kaedah norma baharu. Dan baru saja dibuka untuk mereka yang bersekolah di sekolah rendah dan juga prasekolah. Dan pastinya ini terus mencuit hati dengan pelbagai karena daripada anak-anak kita. Ragam daripada ibu bapa yang kali ini tidak boleh masuk ke sekolah bersama dengan anak-anak. Tak bolehlah nak tunggu-tunggu kat kantin tu. Dan juga pastinya telatah daripada cikgu-cikgu yang terpaksa melakukan pelbagai cara untuk menjemput anak-anak ini, untuk melegakan mereka, untuk menceriakan mereka untuk masuk ke sekolah. Ada yang menjadi pelbagai maskot lah, ada yang jadi Spiderman, ada yang jadi Transformers, ada yang menjadi ataupun mencipta, menjelmakan diri mereka sebagai Mickey Mouse. Dan ada juga yang saya terbaca, mereka ni menjadi seakan pengantin baru untuk menjemput adik-adik ni masuk ke sekolah. Tapi ada satu soalan yang sangat menarik lah, termasuk dari saya sendiri. Maknanya jadi pengantin perempuan ni nak menjemput adik-adik ke atau bapanya datang ke sekolah? Itu satu yang melucukan, tapi mungkin kita pun akan ke sekolah balik. Apapun, selamat kembali ke sekolah kepada adik-adik ini dan diharap agar kita semua tabah dan juga redha dalam menghadapi bahawa ini adalah sesi persekolahan norma baharu. Belajar elok eh. Okey, sekejap sebelum kita pergi ke isu seterusnya, saya nak menjemput anda untuk terus like, follow dan subscribe kami di semua platform media sosial, Facebook, Instagram, Twitter dan juga di YouTube TV Cool FM ini, untuk kami terus memberikan kepada anda segala perkongsian yang menarik di Cool Panas terutamanya. Jemput. Okey, ini perkongsian seterusnya. Apa yang akan kami bawakan adalah susulan daripada Cool Panas minggu lalu berkaitan dengan bagaimana pihak berkuasa sebenarnya masih lagi mencari seorang usahawan kosmetik ini dalam memastikan bahawa agar soal siasat berjaya dilaksanakan. Dan susulan daripada itu lebih menggemparkan apabila usahawan kosmetik ini ataupun Sajad yang masih lagi dicari, yang telah pun deactivate account Instagramnya dan dikatakan telah pun mengeluarkan satu kenyataan yang mungkin beliau lebih rela untuk keluar dari agama sedia ada ini. Dan ini menimbulkan pelbagai persepsi, pelbagai komen, pelbagai reaksi daripada mereka yang bertanggungjawab, kerana perkara agama ini bukan perkara yang boleh dibuat main. Apapun, ada juga yang merasa simpati berkaitan dengan apa yang sedang berlaku. Tapi apapun nasihat kami, nasihat seluruh netizen juga, perkara ini perlu dibincangkan dan diselesaikan dengan cara yang baik. Bukan menyembunyikan diri, bukan mengeluarkan kenyataan yang boleh lebih mengundang kontroversi, dan ini membabitkan satu pendirian rakyat Malaysia juga sebenarnya. Jadi kepada usahawan ini, sama-samalah kita untuk mencari titik dan juga jalan penyelesaian agar ianya tidak berpanjangan. Okey, kita teruskan perkongsian di Cool Panas ini dengan sedikit perkembangan isu industri hiburan. Tapi kali ini juga berkaitan dengan hak untuk kita melihat kepada anak-anak inilah. Dan dilaporkan bekas kepada isteri Fizo Omar, iaitu Mawar, sebenarnya redha sekiranya Fizo ini berkahwin ataupun mempunyai pasangan yang lain. Tetapi memberikan amaran, kabarnya jangan ngada-ngada nak panggil ataupun membahasakan diri sebagai mami atau mama kepada Mariam, iaitu anak mereka berdua ini. Dan kabarnya bukanlah kerana jealous ataupun tidak suka Fizo ini akan berkahwin lain, tetapi itu mungkin satu panggilan eksklusif daripada Mariam kepada ibu sebenarnya sahaja. Mungkin boleh bahasakan dengan panggilan-panggilan yang lainlah, dan ini diharapkan agar menjadi satu
penjelasan, maklumlah elok mencegah daripada mengubati. Maksudnya sebelum lagi benda tu berlaku, dah pun dia ada borderline dia siap-siap. Okey, jadi kita hormati ataupun mungkin Mariam boleh berikan panggilan-panggilan lain kepada bakal isteri Fizo Omar nanti. Tapi bila Fizo nak kahwin tu? Okey, yang terakhir di Cool Panas pada minggu ini membabitkan satu perkongsian yang mahal-mahal belaka. Dan ini dikongsikan oleh seorang netizen dengan namanya Dila Wok yang berkongsi berkenaan dengan hadiah yang diberikan oleh usahawan pelakon pengacara terkenal iaitu Nilofa kepada kakaknya, dan dikabarkan hanya memberikan hadiah setrika sahaja sebab kabarnya nak pindah ke kediaman baru. Okey, itu biasa. Tapi yang luar biasanya apabila ada perkongsian selepas melakukan research, melakukan kajian sebab kabarnya berminat dengan setrika yang dihadiahkan itu. Dan bila kita ni tengok harganya, terus jadi hilang minat. Dikabarkan mencecah lebih RM12,000 ke RM13,000 untuk setrika itu sahaja. Dan ada komen-komen yang mengatakan bahawa setrika itu ada teknologi terkini, boleh connect wifi untuk kegunaan-kegunaan pada masa ini. Dan kita yang rasanya melihat pun pasti akan rasa kagum dan bertuah dengan mereka ini yang punya keupayaan, kebolehan dan juga kemampuan untuk membeli barangan sebegini. Dan kita hanya mampu tengok sajalah. Apapun, ini mungkin antara perkara yang boleh menjadi inspirasi untuk kita menuju ke arah tersebut. Okey? Okey, terima kasih bersama kami di Cool Panas. Dan kita harapkan agar perkongsian-perkongsian ini boleh memberikan pengajaran dan juga pengetahuan yang baru kepada semua, termasuklah kepada diri saya sendiri. Kalau ada sebarang komen, cadangan ataupun isu-isu yang ingin kami bawakan di Cool Panas ini, jangan lupa komen di bawah ini dan jangan lupa untuk like, follow dan juga subscribe kami di mana-mana media platform. Saya Nimiswan, kita jumpa lagi. Bye-bye.